sendiri by the way ini thank you. Ada kukijunya di dalam red ini guys, ini kan. Ada ini kan. Kecil banget guys, lihat ini kan. Rasanya seperti apa? Deskripsikan. Rasanya kayak fast groom guys. Sabre. Sekarang kita membuat DQ. DQ itu nama lain dari Dairy Queen. Jadi Dairy Queen ini yang jual-jual pizza-pizza yang di Indonesia itu ya. Yang es krim terus dibalik gitu guys. Ini enak guys pizzanya. Jadi by the way ini DQ ya. DQ ini di Indian Gate, deketnya Indian Gate yang di Toyota yang atau sama Lil Jon. Kalau yang udah kalian sudah lihat video sebelumnya, mari kita masuk guys sekarang. Mantap. Guys, kita sekarang udah di dalam, kita sekarang mau makan. Ini ada Nathan. Nathan dari Surabaya. Ini ada Darren dari Jakarta. Ini ada Dimitri dari Medan. Dan ini kalian udah tahu nih siapa. Dan ini orang baru, Max. Btw di sini DQ cuma bukan cuma es krim ya. Di sini kayak ada DQ ini kayak fast food, kayak ada hamburger, ada kayak burger. Ini kayak ada chicken stripnya juga. Jadi banyak banget di sini. Kalau di Indo kan cuma es krim doang. Mantap guys. Ini siapa lagi pesan? Ini Max. Where you come from, Max? Me. Yeah. I come from Indonesia. No? Yeah, I do. I am from Indonesia. tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia guys. Yeah, I was just born there. Yeah. Semua pesan. Vanilla. Ini mini, vanilla? Small, medium. Oh vanilla. Ini large guys. Jadi aku sekarang medium. Jadi aku sekarang nungguin sneaker noodleku yang begitu dessertnya lagi membuatin guys. Mantap guys. Oh, thank you. Ini guys, bisa dibalik, gak bakal jatuh. Oscar. Ini guys, kayak kental gitu kalau dessert. Jadi. No way. Jadi sneaker doodle cookie dough itu ada sneakersnya, terus ada cookie doughnya juga. Terus ada brown sugar, terus ada cinnamon sugarnya. Jadi ada kayak rasa kayu manisnya gitu, enak banget ini. Kalau di Indo kan cuma rasanya kan terbatas. Kalau di sini banyak banget pilihan guys. Kalau di Indo kan cuma ada Oreo gitu. Ini baru tau kalau ini enak banget. Mantap ya. Jadi kalau bedanya blizzard sama es krim itu, kalau blizzard itu lebih kental, lebih kayak ke gelato ya. Gelato juga kental tapi paling kental itu blizzard. Jadi kalau dibalik ini nggak bakal jatuh. Kalau es krim udah langsung jatuh ini guys. Mantap. Kalau di sini, kalau di Amerika, dari Queen itu disingkat DQ. By the way di sana ada kayak ini kayak ada tempat makan juga besar banget tempatnya. Ini tempat yang ordernya tadi ada cakes and treats guys. Jadi ini kayak yang bisa dibawa pulang ke rumah terus ada kayak kuetar gitu. Lihat ini guys keren banget guys. DQ di sini benar-benar keren banget. Terus kita juga bisa buat apa kuetar sendiri. Jadi special order jadi kita bisa minta kuetar apa yang kita mau guys. Jadi ini benar-benar mantap sih guys. Jadi mereka udah habis semua ya? Belum. Kenapa? so fast. Punya aku masih banyak banget dan yang lainnya udah mau habis. Ini juga ada TV guys, banyak banget. Lihat ini TV-nya. Jadi guys, ini cookie dough-nya jadi benar-benar ada cookie dough-nya di dalam. Lihat ini guys, ini kan ada kayak cookie-nya gitu. Yang kayak nah ini guys, ini guys. Keren banget sih ini guys. Mantap. Lebih manis banget. Dan habis ini kita sudah nyobain es krim yang di Amerika, enak banget. Dessert dari Queen yang di Amerika lumayan enak lah guys. Ada rasa-rasanya banyak macam. Dan sekarang habis ini kita mau ke Indonesia. Kita mau nyoba di Dairy Queen-nya Indonesia. Mantap guys, kita nyoba dulu guys Dairy Queen Indonesia. Sampai jumpa di Indonesia guys, mantap. Oke guys, sekarang kita sudah di Indo. Dan ini kita mau nyoba DQ-nya di Indo, Dairy Queen-nya di Indo guys. By the way, ini beda banget sama yang di Amerika. Ini kayak cuma kecil banget guys, lihat ini kayak cuma
segini doang. Kayak apa ya? Kayak ya gitu. Kalau di Amerika kan kayak ada kayak restoran sendiri, kayak stand sendiri yang besar banget gitu. Dan ini kita di mall. By the way, Dairy Queen tuh kan harus cuma ada di mall ya. Sisanya nggak ada di yang tempat lain. Jadi cuma ada di mall. Kalau di Amerika kan di mana-mana ada gitu. Kayak ada kayak sendirinya gitu, kayak restoran sendiri. Kalau ini harus kayak di mall. Mari kita pesen, guys. Hi guys, jangan-jangan. Ini yuk bersama Rich. Kayak ini kicks and treats-nya. Kicks-nya cuma segini aja ya. Kalau yang di Amerika kan yang ada banyak macam gitu, yang kalian bisa lihat ada banyak-banyak. Terus ini kayak gini. Dan by the way, ini kayak pilihannya cuma dikit ya. Dikit. Kalau di Indo dikit. Kalau di ini, kalau di Amerika banyak banget. Dan juga kalau di Amerika ada kayak burger, ada apa-apa. Kayak mirip kayak KFC, kayak McD gitu guys. Banyak pilihan burger dan hot dog dan french fries-nya gitu. Tapi kalau ini ya ada juga, tapi dikit. Dan sekarang mari kita pesan menunya. Nah, ini apa namanya? Deep cone. Enggak. Ini gimana cara? Iya, kayaknya gitu. Kanker sih. Jadi, deep cone itu kayak es krim, terus di luarnya dikasih lapisi coklat gitu. Kayak coklat fondue, dan ini coklat fondue panas gitu. Jadi, kalau campur sama es krim jadi kayak kering gitu. Kayak jadi kayak keras gitu. Gimana es krimnya? Enak pol, guys. Enak pol. Enak pol ya. Yang terpenting guys, ada cashback 10%. Oh ya guys, ini orderku. Makasih. Iya, sama-sama. Woi guys, kita nyobain. By the way, kalau dari kan harus diginin kan? Diginin juga bisa. Oke, mari kita coba guys. Ini Blizzard Oreo, kalau yang di Amerika tuh Blizzard Cookie Dough. Mari kita coba rasanya. Enak juga. Kalau ini. Enak guys. Rasanya seperti apa? Deskripsikan. Rasanya kayak es krim guys. Sabret. Blizzard Oreo. Yuk. Ya, Atmo di sini hanya bisa melihat dan menelan air ludah kelaparan. Rasanya beda. Jadi intinya rasanya beda ya. Agak beda. Kalau di Indo itu lebih enggak manis ya. Tapi kalau di Amerika tuh manisnya beuh. Gila men. Pokoknya intinya sama-sama enak ya guys. Dan rasanya juga hampir sama, harganya pasti mahalan di Amerika ya guys. Dan juga ini pokoknya enak banget kan. Dan kita udah nyobain di Amerika sama yang di Indo. Oke guys, pokoknya ini enak banget. Sama di Amerika juga enggak jauh beda, sama-sama enak. Dan juga tapi bedanya kalau yang di Amerika tuh banyak banget variation rasa-rasanya, kayak Blizzard sendiri itu ada kayak puluhan rasa gitu guys. Dan juga kayak tempatnya juga lebih besar di Amerika jauh. Pokoknya Amerika tuh lebih bagus juga. Dan ini juga gak kalah enaknya juga. Mantep guys. Jangan lupa subscribe, like, share video ini ke teman-teman kalian. Dan komen, like, mantap. Tunggu guys. Jangan lupa follow juga Jet Visual. Menyajikan kalian film-film terbaik sepanjang masa. Dan Atmo, Steven Atmojo ya. Dan dia akan membuat YouTube di Jerman ya guys. Dan ini Matthew. Jadi terus yang di Singapura guys, yang ini loh guys, yang sembunyi ini, dia ada di vlogku Singapura sama ada di vlog yang di New Zealand. Jadi silakan dicek guys.